Halo, selamat sore guys. Saya akan mereview kembali setelah pemasangan peredam di mobil Honda City NS 2022. Nah, ini sudah terinstal, terpasang semua pemasangan peredam. Kita akan melihat dari belakang dulu. Nah, ini sudah terpasang semua di bagasi, di bagian shockbreaker, dan di bagian dalam. Nah, ini sudah terpasang semua. Bagian lantai sudah terpasang semua, terpasang rapi. Dan bagian pintu juga menggunakan Bronjero dua layer juga, bagian depan sama tengah. Dan bagian plafon juga sudah terpasang rapi untuk peredamnya. Dan ini semua peredam sudah digosok semua ya. Nah, ini tanda-tandanya kalau sudah digosok semua. Oke, sekian guys. Terima kasih dari HKK Audio. Selamat sore. Thank you.